hari ini. Ya, jadi di Safari Journey ini kita akan berkunjung ke 3 wilayah, yaitu Indonesia, India, dan juga Afrika. Wow. Oke, jadi kita ada di Indonesia dulu dan selamat datang di Pulau Sulawesi. Oke, jadi sahabat pertama ada di sebelah kiri ya, di dalam lubang pohon. Ada burung di sini. Mana burung hantunya? Dan di sebelah kanan ada babi rusa. Ngumpet ya, babi rusanya. Ngumpet ya. Ya, mereka mandinya pakai lumpur, bukan air. Ada di air ya buayanya. Itu dia. Jadi buaya ini adalah reptil terbesar yang masih hidup sampai sekarang. Lihat adek. Ya, buaya sebelah kanan di belakang. Nah, itu ada anu. Dan sekarang akan bertemu gajah loh. Mana gajahnya? Ya, dan di sini kita ada jenis gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini adalah gajah terkecil kedua setelah gajah kerdil dari Kalimantan. Wah, hai gajah. Dari gajah. Hai, gajah. Dan sekarang kita langsung menuju ke Pulau Jawa. Ke Pulau Jawa. Iya, ada rusa Jawa. Nah, di Bali rusa Jawa ini sering disebut dengan menjangan. Babi. Tapir. Tapir namanya. Ya, jadi tapir ini adalah keluarga dekatnya kuda dan juga badak. Mana dia? Wah, lagi bobot tuh di atas. Itu dia, Dek. Itu. Itu di pohonannya. Ini adalah spesies kera terbesar di Asia. Jadi kera dan monyet itu berbeda ya, karena kera tidak ada ekornya. Dia. Kita mau latih air nih, siap-siap berenang ya. Dan di sebelah kiri ada beruang madu atau beruang matahari. Wah, itu dia. Wah, itu dia. Ada angsa di. Ya, jadi disebut beruang matahari itu karena ada tanda matahari di bagian dadanya. Nah, ini dia beruang asli. Nah, dan sekarang kita akan bertemu dengan salah satu kucing besar. Wow, aduh. Di mana ya? Di mana? Di mana dia? Di sebelah kiri. Oh? Jadi di sini kita ada dua harimau betina namanya Joy dan Jacinta. Eh, Joy namanya Joy. Joy. Itu dia yang kita. Ini harimau spesies kucing terbesar dan terganas dengan berat mencapai 1.700 kg. Tanduknya ini juga bisa patah ataupun tumbuh kembali itu karena ada keratin di tanduknya. Wow. Dari sebelah kiri ada beruang lagi bulan. Besar banget. Beruang bulan itu karena ada tanda bulan sabit di bagian dadanya. Oh iya, ini, nah, ini yang baru yang ada di kartun Marcia and the Bear. Musuhnya Bear ya, musuhnya ini ya. Bear ya. Iya betul, musuhnya Bear nih. Ada. Ada kuda nih. Iya, ada kuda nil. Wah, nyembur dia, nyembur ya. Ada berapa kuda nilnya? Berapa tuh? Ada tiga. Tiga ya. Ada mau ikut berenang nggak sama kuda nil? Ada berapa deh ayah? Tiga. Ada tiga. Dari kuda nil.
Oke. Ya, hanyanya bubuk dia. Oke, dan di sini kita ada jenis Haina Lore. Oh iya. Oh kecil. Lagi tidur ya, habis ngeronda kemarin. No, bangun dia. Jaga malam ya. Jaga malam. Hei, hei. Enggak ada itu. Iya, burung unta. Tak dia. Tandanya hilang nih ya. Sapi apa ini? Ayo kita cari cam sama-sama. Ada apa lagi ya? Nah, apa ya? Kirain sapi. Jadi lecu ini adalah antelope terkecil dan tercepat di Afrika. Kirain sapi. Ternyata itu ada ya. Nah, jadi di sini kita ada satu kelompok singa, satu jantan, dan dua betinanya nih. Iya, ini dia. Nah, ini yang ada rambut itu yang jantan ya, namanya Chandra. Hai Chandra. Hai Chandra. Nah, ini yang betinanya yang tidak ada rambut, Icha. Icha. Hey, dan sekarang kita akan bertemu dengan satwa tertinggi di dunia. Wah, jerapah. Wah. Jerapahnya deh. Wah. Jerapahnya nengek. Ada zebra. Mana? Itu zebranya deh. Lolong. Ya zebra. Iya, jadi di sini kita ada ibu dan anakan jerapah ya. Nah, di depan itu ibunya Sona. Iya, karena lahirnya waktu pandemi, jadi diberi nama Corona. Bye-bye, jerapah. Apa nih? Kiri ada unta. Nah, melihat bawah tanah itu namanya sapi merah Afrika atau Watusi. Ah, unta. Yang mana? Ini namanya sapi merah. Oh, sapi ini. Sapi merah. Di atas tuh ada kambing gunung, Dek. Wah, ini kambing. Ya, jadi kambing gunung ini memang biasa tinggal di bebatuan seperti ini untuk melindungi diri dari serangan predator. Ah, kambing. Nah, kalau yang di air itu namanya burung pelikan. Cendol. Tuh di bawah. Tuh di bawah. Dia. Oh, yang gininya panjang ya. Yang kayak matok-matok. Yang mana kecil? Ya, badak putih Afrika kita. Kirain batu. Ini yang sering dimakan singa itu kan. Oh iya, yang ada korbannya. Nah, jadi walaupun besar, badak ini juga bisa lari cepat loh, tapi hanya untuk lurus. Itu karena badak memiliki penglihatan yang kurang bagus. Nah, ada zebra juga ya, tapi itu zebranya berbeda loh. Ya, mereka ada tiga warna, hitam, putih, dan coklat. Badaknya nabrak-nabrak. Ini namanya Ashanti. Oh! Ya, penyanyi kita ya. Ya, Putra Anang. Ya, yang lagi satu itu namanya Singo. Anangnya sudah terhempaskan. Wow, gede sekali. Lernya. Dadah, jerapah. Dadah. Oke, dan jembatan getar lagi nih. Siap-siap ya. Di atas juga ada ya. Nah, ini yang begini.
betinanya namanya Esna dan Anggun. Masih semangat? Kira-kira gajah makannya apa ya? Rumput. Ada lagi? Buah-buahan. Iya. Jadi mereka ini juga tidak bisa berhenti makan loh. Iya, mereka berhenti makan itu saat tidur saja. Nah,